SM Store, amanah dalam muamalah. Salasun, ada tiga perkara. La yaghillu alaihinna qalbu muslimin. Yang mana tiga perkara ini tidak hati seorang muslim itu tidak akan hasud, tidak akan dengki kepada tiga hal ini. Jadi ada tiga perkara yang mana kalau seorang itu muslim, betul-betul muslim, ya, mukmin, maka dia tidak akan hasad kepada saudaranya, yakni dalam tiga hal ini. Dalam tiga perkara ini. Yang pertama, ikhlasul amalillah. Ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh iri kepadanya. Ya. Dan amal ini sendiri tidak boleh pula kita iri, ikhlas, yaitu ikhlasul amalillah. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amri. Yang kedua, memberikan nasihat, memberikan masukan yang baik kepada wulatul amr, kepada para pemimpin, para penguasa. Harus ada munasaha. Dan ini cara salafus saleh. Sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi wasallam.